To all my brothers, Americans in the house. Help me! Open the motorcycle!
Rock. It's just exploded, I tell it. I think a bomb. Oh, no. Not here. We'll take away. Oh, I'm so sorry. Oh, no, sorry. Right. I need a taxi now, please. A Tolong taxi. Taxi. Very hard now. Maybe you can go a one fallible one. How long? Can you help me? Sorry. It's okay. It's not your fault. I'll take care of it myself. Hey, take that. Excuse me, is anybody in there? I'm looking for the owner of the cab. Do you own the cab? Yes, miss. Yes. Good. Good morning. You speak English? You speak good English? Yes, I speak English. You're Australian, right? I can hear. Yeah, good enough. So, when you arrive in Bali? This morning. How long you stay? Just a few days, but I'm kind of rushing for time here. So, what do you want to see? Sanur, Ubud? No, what I need is a driver and a translator for the whole day. I need to go to some locations. I may need to talk to some locals. No problem. Right. So, $100 should do it, yeah? Australian dollars, yeah? American dollars would be better. You're not here for holiday? No. I'm here to cover the trials. I want to check out places related to the bombings. I want Jalan Legian. I want Denpasar Prison. So, the sooner we get started. I'm sorry. I cannot drive you. What?
I'm very, very sorry. What's the problem? Please. I'll give you more money. $200. I'm sorry. How much do you want? $300? But that's it. That is my final price. $300. Okay. But only to 6 o'clock. First stop, Jalan Legian, outside the former Sari Club. The most direct route there too, I'm not here for some sightseeing trip. Saya sedang berada di lokasi pengadilan negeri Denpasar, Bali, untuk mengikuti proses persidangan kasus bom Bali Amrozi. Persidangan ini belum dimulai karena Amrozi masih di dalam penjara. Lihat ruangannya masih kosong. Orang baik di dalam maupun di luar. Demikian Mas Asisa melaporkan dari Bali. Saudara kita kaum muslimin muak melihat mereka. Kalau mereka hidup semua mencari kesenangan. Gak benar. Gak benar kalau orang-orang yang selalu berpikiran kotor seperti itu kok bisa begitu berkuasa. Saudara-saudara kita kaum muslimin ini sudah buta melihat semua ini.
Dosa itu sangat menggoda. Neng gak ngono, gak akan ada yang namanya pendosa. Kita harus menolong saudara kita kaum muslimin untuk menyadari kesalahannya. Mereka berhak mendapatkan yang lebih baik. Tapi apa pantas mereka dihukum mati? Apa? Kau masih ragu tak? Imron, kau sampai langsung kau tahu peraturan? Enggak. Aku gak ragu dengan tujuan kita. Aku gak ragu mencabut nama bule-bule itu. Ya apa benar? Ya tapi orang-orang kita sendiri. Ya apa mas? Orang kita itu sama dengan kita, Imron. Kita harus siap mengorbankan yang lain. Ini pengorbanan kecil, Imron, untuk menuju surga. Ya, sampean benar, Mas. Maafkan keraguanku tadi. Jadi, kamu setuju bahwa ini tempatnya? Ya, jika Allah mengendakinya. Selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zainuddin. Tenang sajalah, Temuka. Kasih ini aman. Pak Is pun berpikir macam itu semasih dekat Singapura. Ternyata dia kena tangkap juga. Kalau saya jadi awal, saya takkan mengatakan hal itu di muka Amali. Tapi macam itu kenyataannya. Bagus, semua sudah berkumpul. Kita bisa mulai pertemuan ini. Sepatutnya saya catat percakapan ini. Saya sangat kecewa sekali. Operasi di Singapura sangat berantakan dan tidak termaafkan. Tahun kita berencana, buat apa? Bukan hanya kita kehilangan waktu yang berharga, tapi juga saudara-saudara kita. Memang, sangat disayangkan. Tapi sebetulnya hal itu boleh dicegah. Barangkali kita tak boleh tergantung kepada ahli-ahli kita yang, ya, terlalu cakap besar. Saya akan bergantung pada siapa saja yang saya anggap terbaik, Jamukras. Yukifli, pastikan catatan percakapan ini tak jatuh ke tangan yang salah. Bagaimanapun, bukti tertulis lebih kuat dari perkataan belakang. Tentu saja, saya akan sangat berhati-hati. Anda betul, saya Muklas. Tidak perlu ada catatan. Hancurkan semua yang sudah ada catatan. Saya ingin melakukan aksi balas dendam yang dahsyat. Kita harus cari target-target baru di Singapura dan menghancurkannya sekarang. Benar, Fi Ambali. Mereka pasti tak pikir akan ada serangan semula selepas penangkapan kemarin. Mengikut saya, kerajaan Singapura pasti dah sangat waspada terhadap kemungkinan serangan berikutnya. Ah, itu pasalah. Lagi baik kita bersabar sikit. Insya Allah ada kesempatan lain. Menunggu tak memberi hasil. Kita harus membuat kesempatan untuk mencapai tujuan kita. Tapi, mengikut saya, Mas Seni,
mungkin bukan masa yang tepat. Dan begitu ramai sangat yang mengawasi kegiatan-kegiatan kita. Awak takut tertangkap, kan? Awak macam mana, Wan? Takut juga, kan? Azari, nampaknya kalian bertiga ini sudah jadi penakut. Tidak, siap! Perjuangan yang sudah kita mulai harus kita selesaikan. Kalau tidak, bagaimana saudara-saudara kita di Arab sana bisa menaruh hormat sama kita? Kalau kita ada keperluan sedikit, saya sudah menyerah. Selepas pertemuan ini, saya ingin Anda susun target-target baru di Singapura. Sebetulnya saya punya target alternatif. Bali. Ada apa dengan Bali? Ramai sekali pelancong ke sana, terutama Amerika. Fuklas. Beribu-ribu pelancong diburu di Mesir selama bertahun-tahun. Dan tidak ada pengaruhnya. Kita hanya butuh target yang lebih besar. Kapal perang Amerika di Singapura misalnya. Saya setuju, Teh Hambali. Sebaiknya memang kita bertahan dengan cadangan awal. Kalau tak macam itu, saudara-saudara kita kat Arab akan menyangka kita tak kompeten. Atau lebih buruk lagi, kita ini dianggap penakut. Coba segera susun daftar target-target baru di Singapura. Sebaiknya kita lakukan di bulan September. Cukup simbolik, bukan? Iya sayang, iya. Nanti Abah belikan ya. Sama anakku, ibu bilang katanya kamu ini kok gak rajin belajar agama ya. Iya. Waktu seumur Osama, Abah itu sudah khatam Al-Quran. Dan Abah selalu jadi juara kelas terus. Makanya, Osama harus ikuti dong jejak Abah, sayang. Kamu gak mau kan kalau jadi bodoh seperti orang-orang itu? Ya sudah, Osama belajar yang rajin ya, nak. Nurut sama ibu dan juga guru kamu. Assalamualaikum. Jadi? Selain konsulat Amerika di Denpasar, kita juga punya dua target potensial di Kuto. Ladies Pub dan Sari Club. Imran. Apa ini, Imran? Informasi semacam ini kan bisa kita dapat dari internet saja. Loh, tapi di internet kan tidak ada informasi yang mengatakan bahwa selain orang asing, Anda tidak boleh masuk ke Sari Club. Jadi kita bom saja tempat itu. Coba Anda jelaskan pada saya hal itu. Begini. Pertama, kita letakkan bom yang lebih kecil di Badis Pak. Ledakannya akan membuat bule-bule itu keluar. Sementara itu, di luar, sudah ada minibus yang menunggu. Lalu, iya. Ada satu masalah kecil dengan rencana Anda yang brilian itu. Masalah waktu. Berdasarkan rencana Anda, pengeboman dilakukan pada waktu malam hari. Tapi pada waktu itu kan konsulat Amerika sudah kosong. Ya udah, kita batalkan saja target itu. Tidak bisa. Operasi harus tetap dilaksanakan. Iya,
dan itu akan tetap memberikan pesan. Oke, kita targetkan 3 tempat. Konsulat Amerika, Sarifab, dan Pedisfab. Bom harus meledak pada saat kedua bar itu dipenuhi oleh orang-orang asing. Dan bom akan meledak dengan jeda waktu beberapa menit. Tidak seperti operasi kita sebelumnya. Dunia akan membicarakan peristiwa ini selama bertahun-tahun ke depan. Dan kita akan bisa membunuh ratusan orang-orang kafir. Bagus. Imran. Iya. Akan saya beritahukan kontribusi Anda terhadap rencana saya pada saudara Muklas. Sebagian dari rencana ini rencana saya, Mas. Amrozi, lakukan saja apa yang Anda tahu. Jangan terlalu ingin macam-macam. Nanti kena masalah kamu. Dia pikir dia ini siapa? Aku gak tahan dengan gayanya yang sok tegak-tegak itu. Ya, tapi sampai sendiri sih yang tidak menghormatinya. Dia cuma bisa ngomong besar. Kalau dia tetap tidak memperhatikan saya, menyesal dia nanti. Mas, kita harus menghormati kakak kita yang bijak, Muklas. Saya gak ngerti, Mas Muklas. Kenapa dia gak sadar-sadar bahwa Imam Samudra ini seorang penjilat belaka? Ya, kasih nama anak saja. Oh, sama. In here it says, the Balinese are the friendliest of people with the readiest of smile. I'm Liz. And you are? Wayan. Sorry? Wayan, boy. Oh, and just call me Liz. I'm not the boss. Not yet, anyway. Yes, Liz, boss. You're not Balinese, are you? Yes, Liz, boss. I'm born in Bali. So, it's been 7 months since the bombing. How's your life been affected? It's okay. And what does okay mean? It means okay. So, do you know any family or friends that were there on the night of the attack? No. What, none at all? I find that hard to believe. I expect you know at least one person. I know it's a really painful memory for all those involved, but talking about it is a good part of the healing process. Are all Balinese as uncommunicative as you two? Stop. What? Yeah, pull over. Anywhere here. I need you to come with me. I need you to translate. Hello, morning. Morning. I'm a journalist. I just want to ask you some questions. Yes, please sit down. Oh, you understand? Yes, good. Please. Good, thank you. So, did the bombings affect anybody here? Yes. I'm no joke. My friends too. We worked in hotel before. How do you feel about that? Yes, life get better soon. New hotel will open. They will find new jobs. So, how do you feel towards the bombers? What they did robbed you of your job? Yes, the tourists will come back. Bali is paradise. Everyone is love paradise. Nurdin, macam mana dengan majlis tadi? Kita ini mendapat tugas yang susah lah, Cik Muklas. Tepatnya mustahil, Nurdin. Tapi saya nak menekankan cadangan baru.
kawasan itu memang lebih aman dibandingkan Singapura. Tapi tak ada pangkalan militer di Bali. Nampaknya sia-sia lah kita nabung tempat itu. Bali ramai sangat pelancong. Orang asli, orang putih, semua tak tahu proteksi. Coba fikir, hanya satu bungsu macam mengambil buah dari pohon. Cemoklas, keputusan si Hambali tak bolehlah diganggu-gugat. Kenapanya semua orang lebih setuju dengan dia. Pikiran orang boleh berubah, sama macam Cristiano. Tapi apa saya boleh yakin dengan Cristiano? Where's the anger? Where's the hatred? Life will get better. I can't get that quote in my story. Come on, Ryan, how about you? How do you feel towards the bombers, eh? Life will get better. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the glory and the power. Slow down. I want to get a sense of what happened here that night. I want to, you know, put ourselves in the shoes of the bombers. Yeah. Would the van have been traveling at this pace? No. Slower. Saturday night, always very crowded. Okay, so the van was going at snail's pace, and it came to a stop outside the Sari Club. Stop. Can you park here? Cannot. I can leave you here and get you later. Okay. It's a blue sky day right now, but on that night this place was fucking teeming with tourists.
Where were you then, Matt? Home. Sleeping. How did you feel when you found out about the attack? Shock. You didn't feel angry? No. I did. I was livid. When I heard from an Australian style the attack telling to kill the people responsible for doing it, I did. But you didn't feel that way at all? No. Spoken like a true Balinese, eh? Forgive and forget. I go buy some water for you. Where next? Dempsey prison. How long will it take? 40 minutes, maybe. 50 minutes with traffic. Miss, do you mind if I smoke? No. No. Whatever makes you comfortable, why? Saya mohon izin nak bercakap. Walaupun saya sama dengan yang lain juga nak menuntaskan operasi Singapura, saya ada berasa khawatir mereka sesungguhnya dah bersiap menghadapi serangan kita. Sekuat apapun usaha pengamanan mereka, kita tak boleh berdiam diri selamanya. Rasanya tak masuk akal melakukan serangan di masa mereka sedang waspada. Kita mestilah realistis. Jika kita melakukan serangan secara berhadapan-hadapan, kita mestilah kalah. Kita tak punya power seramai mereka. Power kita adalah keyakinan kita. Keyakinan itu milik akhirat. Selagi kita masih menginjak bumi, kita haruslah punya pemikiran yang lebih pragmatis. Tidak ada yang lebih besar dari keyakinan. Maaf, Siang Bali. Bukan begitu. Awak salah mengerti. Tak ada yang lebih mengembirakan untuk saya selain melihat kapal perang Amerika terbakar habis. Tapi operasi macam itu kita butuh masa. Dan kita tak punya masa. Argumen Muklas itu masuk akal. Kita perlu masa untuk mencadangkan operasi Singapura. Operasi macam tu memakan waktu lebih daripada 7 bulan. Ah, pada masa tu batas masa bulan September dah terlampaui. Kita mestilah memikirkan target alternatif. Meledakkan target yang lebih mudah, sama ada klub malam atau bar kat mana orang putih ramai berkumpul. Tak ada salahnya kita pertimbangkan Cik Muklas. Pengeboman tempat-tempat maksiat itu dapat mengirimkan pesan moral bagi seluruh umat muslim. Dan kita boleh mencapai tujuan kita dengan risiko minimum dan hasil yang maksimum. Kombinasi yang ideal. Tampaknya semua setuju dengan Muklas. Anda sendiri bagaimana? Saya serahkan semuanya pada kebijaksanaan Antun Ciambali. Baiklah, kita pilih target yang lebih mudah. Nanti kita diskusikan tentang lokasinya.
Palsu Amerika, Pak. Ah, palsu. Amerika palsu, Ki. Wes. Apa dah? Mobil ya? Ini mobil yang ngepom. Cukup luas kan? Dan mengisi bahan peledak. Mas, apa? Menurut sampean, apakah cara Allah melihat kita sama dengan cara kita melihat anak-anak yang sedang bermain itu? Anak-anak itu semangat bermain, tapi kita melihatnya sebagai kesenangan belaka. Coba mas, apakah Allah melihat permainan kita dan tersenyum seperti kita tersenyum melihat anak-anak itu? Entah, kau pikir yang kita lakukan ini permainan apa? Senang mas, kita kan kakak adik. Aku cuma ingat masa-masa kecil di kampung, bagaimana kita bisa jadi seperti sekarang ini. Entah berapa banyak anak-anak yang akan jadi anak yatim, dan entah berapa banyak di antara mereka yang akan jadi muslim. Kau ngomong apa, Tak? Hah? Kau ngomong begitu sepertinya kita ini suka membunuh dan cinta akan kematian? Biar ribuan anak-anak di Afghanistan. Lihat apa yang mereka alami tiap harinya. Hah? Ini jihad. Jihad melawan orang kafir. Bukan anak Allah. Lalu apa yang akan terjadi dengan kita di akhir jihad ini, mas? Apa kita semua akan ketemu di surga? Ya. Ya. Mungkin sampean benar, mas. Idenya adalah meletupkan dua bom hanya dengan selisih beberapa menit. Bom pertama akan meletup di dalam pub untuk membuat orang berlari ke jalan. Hal itu, kat sana sudah siap bom yang kedua, yang lebih dahsyat, di dalam minibus. Idea yang brilian. Sudah dengar ide Samudra untuk menanam dua bom? Saudara Samudra memang seorang pemimpin yang pintar dan bijak. Iya, yeah. Sangat pintar. Sangat pintar, sangat pintar. Apa ada yang salah dengan ucapan saya? Oh, tidak, tidak. Dia memang begitu orangnya. Apa bedanya bom ini dengan bom yang kita rakit 2 tahun yang lalu? Oh. Kali ini sangat cerdik. Bom ini tidak hanya meledakkan, tapi juga membakar. Dengan cara ini, kita menciptakan bola api raksasa. Ada yang bisa dibantu? Iya. Ini pekerjaan yang sangat halus. Kita belum rakit bom untuk konsulat Amerika sama sekali. Bantuan masih diperlukan. Tolong pasangkan ini. Kita try dulu lah. Masalah. Sepertinya kita harus mulai membeli dan merekrut biskuit sebagai senjata. Ada yang mau jalan-jalan sebentar? Ya sudah, 15 menit lagi.
kita semua berkumpul di atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Mas, saya nak bercakap dengan awak. Orang saja. Sila. Ahwan. Azari, terima kasih sudah menyokong argumen saya tadi. Iyalah. Saya bersetuju karena alasan antum masuk akal. Ya, dan memaksakan membom Singapura itu sesuatu yang tak masuk akal. Tak untuk sekarang lah. Mungkin awak ada cadangan untuk kawasan lain. Malaysia? Tentu tak mungkin, bukan? Tentu saja tak mungkin, Cik. Seperti apa kata orang Amerika itu? Jangan membuang air besar ke halaman sendiri. Cemana dengan Filipina? Tapi Asari, sepertinya itu di luar kekuasaan Mantiki satu. Cawangan lain akan tersinggung jika kita melangkahi teritori mereka. Jadi hanya... Indonesia? Ya. Tapi Indonesia bagaimana? Jakarta mungkin? Jakarta ramai sangat orang-orang Muslim. Oh, betul. Akan lebih baik jika kita mencari kawasan dengan resiko serendah mungkin. Agar kita tak membunuh saudara-saudara kita. Ya, kalau begitu, hanya ada satu tempat lagi yang persis. Sepertinya itu pilihan yang paling masuk akal. Sepertinya awak ada bercadang. Asari, tak susah macam-macam cadang untuk Singapura. Semua ini harus dilaksanakan sesederhana mungkin. Ya, betul itu. Seperti apa yang selalu saya ajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Metode yang sangat sederhana, lazimnya sangat berhasil. Jadi semua ada bersetuju. Target kita berikutnya. Bali. Siapa yang melakukan ini? Saya tidak tahu pasti. Mungkin teroris. Who died to give them respect. In that, dignity is what we should care about. This is the only thing we can do for them. Why? I'm sorry. Are you a Muslim? I have that privilege, yes. What do you all want? Why do you keep killing us? What good could possibly come from all of this? What is your name, young lady? Hannah. Hannah Cottrell. Pleased to meet you, Hannah Cottrell. I'm Haji Ismail. Your words are cruel, but now is not the time for debate. I need more white seats to cover the debt. Will you help me? Yes. There is a hotel nearby, the Kuta Paradiso. Kuta Paradise. It will return.
Sebelum kita memulai percakapan mengenai target-target kita yang potensial, saya nak mencadangkan satu pendapat. Saya telah pun berdiskusi dengan Wan Mat tadi, dan kami berfikir sebaiknya kita berkonsultasi dulu dengan saudara-saudara kita kan Arab mengenai target kita berikutnya. Orang Arab? Mana tahu orang Arab itu pasal kawasan ini, Cik Muklas. Perjuangan melawan Amerika adalah perjuangan seluruh dunia. Kita haruslah melakukan koordinasi yang baik. Saudara Zulkifli benar. Al-Qaeda akan sangat membantu operasi ini. Maaf, Jambai. Tanpa mengurangi rasa hormat, tapi Al-Qaeda sedang bersembunyi dari bom-bom Amerika kat gua-gua Afghanistan. Saya nak ingatkan awak, Cik Muklas. Tak ada yang lebih berhasil selain Osama selama 50 tahun terakhir ini. Saya ingatkan awak juga bahwa Osama sama macam kita ini. Prajurit Allah. Cukup. Kenyataannya adalah kita sangat bergantung pada Al-Qaeda untuk urusan dana. Dan setelah serangkaian kegagalan kita setahun terakhir ini, mereka tuh sangat meragukan kemampuan kita. Benar apa kata Cik Hambali itu? Itu sebabnya sebuah misi yang sukses sangat penting untuk mengembalikan reputasi kita. Kita haruslah membuktikan bahwa jemaah Islamnya Hamas harus ditakuti. Dan mengikut saya, tak ada target yang lebih mudah kata Asia selain Bali. Cemana dengan Filipina? Mereka sekutu terdekat Amerika. Dan ahli bom Fatu Agosi ada kat sana. Kita boleh memanfaatkan kecakapannya. Maksud awak, Azhari kurang cekap kah dibanding Agosi? Bukan, taklah macam tu. Kalau begitu, awak meragukan kebolehan saya juga. Saya ingatkan semula Zulkifli bahwa pasukan saya dah berjaya melaksanakan bom malam Natal 2 tahun yang lalu. Awak nak katakan kematian salah satu rekan terbaik kita suatu keberhasilan? Kita semua menyesalkan kematian Jabir, tapi kematian Jabir tidak sia-sia. Dia memang sudah siap berkorban untuk jihad ini, sama seperti kita semua di sini. Insya Allah. Saya ingin operasi berikutnya berakibat dahsyat, sangat dahsyat, hingga orang-orang tidak berhenti membicarakannya selama bertahun-tahun. Tidak lantas lupa dalam waktu berapa minggu saja. Dan sepertinya membom Bali tidak masuk dalam kriteria itu. Iya kan, Muklas? My daughter, if you can't help me, then stay the hell away from me. You are crazy, man. Oh, finally, thank God, civilized face. Can you help me? I really gotta go. No, please, stay. Have you seen her? It's my daughter, Julie. That's not my Julie. Oh my God. Those bastards. Those bloody, murdering bastards! Julie. Macam mana Filipin? Saya dah lama tak pergi ke sana. Iya,
Saya masih menunggu kabar dari saudara kita, Patrol Gozi. Saya juga ada rencana nak ke Filipina. Bila? Insya Allah tahun depan. Bolehlah kita berangkat sama-sama. Insya Allah. Kalau ada masa, kita pergi sama lah. Cik Muklas. Bukannya saya ni tak nak menyokong awak. Tapi awak boleh tengok sendiri keadaannya pagi. Azari, saya tak mengajak awak sini untuk itu. Saya perlu kecekapan awak untuk masalah teknik. Misalnya saja Bali adalah target kita berikutnya. Macam mana mengadu bahan peledak supaya jumlah korban maksimal? Bomnya harus berbeza dengan yang terdahulu. Jangan hanya boleh meletup, tapi juga harus bisa menyulut kebakaran. Nah, hal itu dapat memusnahkan semua makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Awak boleh mencobanya, kan? Tentu saja dengan bahan-bahan yang tepat. Terima kasih. Hanya itu yang saya dengar, Azari. Dunia nak menyiapkan hal ini untuk masa yang lama, bukan? Saya Muklas. Ya, saya kembali nak bercakap dengan awak. Baik. Yang Bali. Anda tahu rasanya jadi seorang buronan, Muklas? Tak. Saya fikir tak. Menjadi seorang buronan adalah hal yang sangat mengerikan. Tidak bisa tidur, sakit perut, dan selalu curiga dengan apa yang ada di sekeliling. Seringkali saya berpikir untuk menyerah. Tapi awak ada berusaha dengan sangat baik, yang baik. Seorang buronan harus tahu siapa saja yang bisa dipercaya. Bisa, saya percaya Anda, saya Muklas. Rumah saya adalah rumah awak juga. Tapi mengapa Anda melawan dan tidak memiliki rasa hormat hari ini? Mengapa Anda menantang otoritas saya di depan teman-teman kita? Apakah posisi saya sudah sedemikian lemah sehingga pendapat saya tidak ada artinya lagi? Maaf, Cian Bali. Maaf jika antusiasme saya awak artikan lain. Tak pernah dalam pikiran saya untuk mempertanyakan tentang kepemimpinan awak. Cita-cita kita selalu sama, Cian Bali. Dan itu adalah bekerja untuk pendidikan jemaah Islamiyah dan demi kejayaan Islam. Anda tahu ada berapa jumlah Muslim di Asia Tenggara? Ratusan juta, Muklas. Tapi kekuatan kita, suara kita nih, tidak terdengar. Nasib kita diatur oleh Amerika, oleh China, Asani, dan bangsa Yahudi. Mas, saya tidak punya fantasi karena saya masa jaya. Tapi umat kita sudah sepantasnya mendapatkan negara Islam yang sesungguhnya. Yang tidak diatur oleh politikus-politikus brengsek. Tapi oleh ajaran dari Allah. Anda bisa mengerti itu, Mas. Anda bisa mengerti itu. Tentu saja tidak. Bagus. Karena jika tidak, jika Anda berbohong dan curang, jika Anda masih memiliki ambisi pribadi, maka Anda akan menghalangi cita-cita saya. Saya tak akan pernah menghalangi tujuan mulia tersebut, ya. Bagus, saya Muklas. Seperti biasa, Anda seorang yang sangat aktif. Sorry.
kamu apa kan atas kamu, Sir? Kau nggak ngapa-ngapain. Ya, ya. Jalan. Terus. Yang gitu. Apa saja? Kamu nggak mau ngasih pelajarin Mam Samud, kenapa? Ini nggak benar, Mas, nggak benar. Ini gimana? Gimana dalam cara menghilangkan gambar-gambar ini? Loh. Kalian ngapain di situ? Gak ngapa-ngapain, Mas. Ya udah, pergi sana. Saya tidak akan pernah menyuruh kalian untuk dua kalinya, ya. Maaf, Mas Samudra. Kalian mengacak-acak laptop saya? Enggak, kalian nggak menyentuhnya. Ya udah, pergi sana. Saya mau kerja. Mas, kapan-kapan ajarin saya komputer ya, Mas? Kamu ternyata tidak mendengar perkataan saya. Jangan menilai diri sendiri terlalu tinggi. Iya, Mas. Makanya saya selalu mengikuti saran-saran Imam Samudra. Bayangkan kalau Imam Samudra itu melihat gambar-gambar jarum itu. Aduh, ingin tak lihat sendiri reaksinya. Ya Allah, kalau Mas buka kita kasih tahu. Jangan. Jangan lakukan itu. Ajari aku ngilangin gambar-gambar itu. Diajak bercanda aja kok. Mas, gue tak hapus. Jangan. Itu akan menarik perhatian mereka. Sampean kasih tahu dulu, Mati. Biar aku yang menghadapi mereka. Ayo, cepat. Bapak-bapak, ada yang bisa saya bantu, Pak? Bengkel ini milik Anda? Betul, Pak. Saya menyewanya. Ada apa ya, Pak? Ada yang melaporkan katanya ada bunyi ledakan kecil di sini dan Anda menyetel musiknya terlalu keras. Betul begitu, Beli? Maaf, Pak, maaf. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Ini bengkel apa? Bengkel reparasi mobil, Pak. Bisa minta tolong buka pintunya? Kami mau masuk ke dalam. Silakan, Pak. Macet. Sini, biar saya bantu. Kau usah, Pak. Kau usah. Coba. Pak, seperti yang bapak-bapak lihat, ini bengkel reparasi mobil. Ini kardus-kardus apa ini? Isinya apa? Itu cuma kardus-kardus bekas, Pak. Dan ini ada bagi-bagi rezeki bengkel, Pak. Ya, ini memang sudah kewajiban kami untuk memeriksa hal-hal yang mencurigakan. Ya, memang seharusnya begitu, Pak. Nah, Pak. Silakan, Pak. Sebentar, Pak, ya. Pak. Kebetulan bengkel lagi ada rezeki nih, Pak. Silakan. Mari, Pak. Terima kasih, Pak.
Maaf, sudah merepotkan? Oh, enggak, Pak, enggak. Saya yang merepotkan bawa, Pak. Enggak. Ya. Kalau begitu, kami permisi dulu. Iya, iya, mari-mari. Saya rasa semuanya baik-baik saja, ya. Hebat kamu. Oh, hello, young lady. Have you come back to shout at me again? I managed to get some sheets. Ah, come along then. Oh, Made. Yeah. Ikut saya. Yeah. Wayan juga, Wayan. Ayo, ayo. How long have you been in Bali? About a year. Why don't you go home? I like the peace and quiet here. Oh. There are two types of people who come to Bali. They love the place or running away from something. Oh, yeah. Banyak selamat yang baru ditemukan, Pak Ji. Oh, come. They found the survivor. Help. Help me. Don't worry, you are safe. Okay. Please help me. Please. What is your name? Julie. Julie Dawson. Oh. It's okay. Julie Dawson. Kita hampir saja ketahuan. Untung Imran tetap bertindak. Bagus. Bagus, Imran. Oh iya, kapan bom bisa selesai dirakit? Dalam waktu 2 hari. 2 hari? Apa nggak bisa lebih cepat? Besok gimana? Apa Anda pikir kita sedang membuat burger McDonald? Mas Samudra, Mas, kerja kami sudah sesuai jadwal. Kalau makin dikejar, makin telat, Mas. Oke. Oke. Terserah kalian. Saya juga tidak ingin bom meledak lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Seperti kecelakaan tempo hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia sudah tidak percaya lagi sama saya, ya. Makin hari Samudra makin besar kepala. Dia hanya ingin operasi kita berjalan lancar. Kita semua mengharap hal yang sama, kan? Oh. Sepertinya Anda mau jadi tangan kanannya Samudra, ya? Jangan lupakan saya. Kalau sudah naik pangkat. Tidak. Saya tidak ingin membuat dia terkesan. Bukan. Bukan dia. Balance again. We Balinese believe that life is about keeping things in balance. Ruhe in order. No pleasure comes without pain. No good without some effort.
What is your business? I believe in myself. Since I'm my own god, I can't let me down. That's a good belief. So, how do I join your church? Have your gods let you down, Wine? After the bombing, some of my friends, they believe that a punishment from the gods. Like Sodom and Gomorrah. Oh. There were two cities destroyed by God for their sins. Oh, so it would say. How did God destroy them? With fire and brimstone. Like a Buddha. Who are you? What's your story? Oh, hey. How's Julie? Sleeping now? Yeah. I'll take away from all this in the morning. I'm so sorry about her. Oh, no, forget about it. She's okay, and that's all that matters, huh? I'd better be getting back. Getting back where? I'm helping out with the recovery efforts. Oh. Our people arrived already, huh? Our people? I don't think I understand. For an aid, Red Cross. Our people. No, there are people here. Now, you be careful of them, Hannah. They're the ones that did this. And God knows what they're going to do next. They are not like that at all. They're good people. Good? All this talk about nice is crap. There's a war on, and they're killing us. And you have to take a side. I'm sorry. I really have to go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Muklas. Saya senang awak akhirnya datang. Saya ada beberapa saran mengenai tajir-tajir kita yang potensial. Saya rasa balik adalah tajir yang paling sempurna, bukan? Jadi, awak nak hinyang dan pijang balik. Kita harus mengakhir percakapan ini. Yudhibri. Percakapan ini berakhir. Kalau saya kata berakhir. Apa yang akan Cik Ambali katakan tentang pasal ini? Jangan bodoh, Yudhibri. Ambali dah menghilang selama berbulan-bulan. Pengaruhnya sikit lagi tinggal dalam organisasi kita. Saya tahu itu. Begitu juga kita. Cik Muklas, semua ini adalah pengkhianatan. Buka matamu, Zulkifli. Kita ini makin kalah dalam perang suci ini. Posisi kita makin lemah dari hari ke hari. Kita kehilangan orang-orang yang handal. Orang-orang yang tak tergantikan. Jika kita tak menyatukan kekuatan yang tersisa ini, kita nak dihancurkan oleh kekuatan luar sana. Dan ingat, Zulkifli. Dalam kondisi lemah macam ini, banyak pihak dah bersiap nak mengambil alih. Apakah orang jemaah Islam yang dipimpin orang luar? Awak nak kehilangan posisi ke? Taklah. Kalau begitu, awak seharusnya tahu apa yang harus awak lakukan. Kenapa Bali? Tak ada apa-apa di sana. Kita ini butuh tajid yang lebih besar. Ada apa? Bukan ke majlis lidah selesai? Jauh dari selesai lagi. Saya paham. Ada di antara kita yang masih berpendapat Bali adalah target yang ideal. Mengikut saya, argumen mengenai Bali cukup masuk akal.
Mungkin kita mesti mengambil pemungutan suara. Ambil suara teramai. Macam mana pendapat awak semua? Ya, yeah, setuju. Ya, yeah, setuju. Kalau begitu, balik. The injured and survivors, where are they from? All over Denpasar, I expect. Some are in Sangla Hospital. I'm sure the clinic around this area are also full. And what about the people who are not so badly injured? They could be anywhere. Some of them are by the beach or helping here like you. Okay. Why? Thank you. Hey. Excuse me, I think they need help too. Sorry, not enough space, only for tourists. Well, where are they supposed to go? Many local clinics here for them. Dalam kondisi begini, mereka lebih mau membantu orang asing daripada bangsanya. Excuse me. Sorry. You need some help. No. No. We are okay. No, we're not okay. We like to live in peace. But Muslim American fighting, they bring war here. Tidak. Bukan, this is not my war. And then whose war? Bahkan mereka, bangsa kami sendiri, sudah tidak peduli kepada kami. Diperkirakan ratusan korban terluka dan meninggal dunia dalam ledakan Sari Club Bali. Sampai saat ini belum ditemukan tentang angka banyaknya korban. Tapi ada dugaan bahwa bom dilakukan oleh sekelompok teroris. Kegiatan sehari-hari di rumah saya tidak tahu. Ya, saya tahu dia memiliki kendaraan L300 warna putih. Saya itu menghilang. Nah, besoknya terjadi ledakan bom di Legian. Nah, kemudian saya membaca koran. Setelah saya baca koran, ternyata orang inilah pelakunya. Baik-baik saja. Lanjut perjalanan kalian. You're close. Oh, it's been a difficult night. Did you manage to find what you're looking for? No. Wanna take a break?
For a while? Okay. May I? Okay. Yeah. It's just a string of beads. You can get them for 10,000 rupiahs at any street store. My boyfriend gave them to me. Oh. What are you running away from, Hannah? Have to get back to work. He worked on the 103rd floor. Oh. Oh. I'm sorry. After the fire and collapse and everything, there was nobody. He buried an empty casket with his name inside. He loved Bali, you know? He said it was the most beautiful and peaceful place in the world. A place with no hate. After everything that happened, I wanted to get as far away as I could. So I came here. To his paradise. Now there's a pretty girl wearing a necklace just like that dead in the hospital. Can't get her out of my head. I don't want her buried without a name. A place with no hate. And that's stupid. People who do these terrible things, they have no understanding of Islam, of how great it is. All they see are the little things. They cannot break free from the past. They cannot see beyond their own pain. They think that by doing this, they will get a shortcut to heaven. There is no shortcut to heaven. It's a long, long road, difficult road. Those who seek to cheat Allah will never get their reward. Atas perbuatan terdakwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, maka pengadilan ini memutuskan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman mati. Sampai mati, hancurkan kaum kafir dan juga munafik. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.
know that we agreed until 6 o'clock, but I don't really want to go back in there. It doesn't feel right. But I don't know where else to go. Okay. I bring you to a place. Saya mesti memberi awak selamat, Kemok. Akhirnya, awak dah berhasil mengerahkan semua kekuatan awak dalam kelompok kita. Terima kasih. Saya tak nak melupakan sokongan awak. Cemuklas, ada satu pertanyaan yang mau nak saya tanyakan. Sila. Awak boleh tanya saya apa saja. Apa ada alasan yang khas hingga awak paksakan nak memilih Bali? Ya, semua alasan awak ini masuk akal. Tapi bukankah Phuket dan Pattaya sama juga dengan Bali? Jadi Nurdin, awaklah memahami semua argumen saya. Jadi, memang ada alasan yang khas. Nurdin, masih ingat masa pertama kali kita sampai ke sini? Kita ketinggalan ini. Ada orang ke dalamnya. Saya tengok mata dia. Dia tak suka penampilan saya dan tak mau untuk satu lift dengan saya. Itu pasal, Nurdin. Saya pun tak suka lihat tulisan tadi. I love Bali. Macam mana kalau orang itu memakai t-shirt bertuliskan I love Phuket? Phuket lagi di target kita berikutnya. Get out of here, the better, I reckon. You know, there are good people here in Bali, Mr. Dawson. Well, looks like you've chosen your side. Can't say that I approve. If not for those people that you despise so much, Julie would still be trapped somewhere under the wreckage. All right. Let's go, Julie. Take care. Right. I had faith just like that, but I gave them away to a friend at the club. Is she? What was her name? I can't tell you. Oh my God! Yeah, I know. Who put it to you? My dad. But I saw it and I thought it was you. Oh my God! Thank you. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Mas. Sehat. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Mana Samudra? Wah, dia sedang menyingkir dari keramaian. Apalagi di saat-saat penting seperti ini, Mas. Dia memang pemimpin yang paling baik dan biasa. Kepercayaan saya tidak pernah hilang terhadapnya. Mas, kita langsung ke lokasi ya, Mas. Tapi tak jelaskan detail operasi kita, Mas. Tidak usah. Saya ingin bertemu dulu dengan Samudra. Saya yakin nanti dia yang akan menjelaskan detail semuanya. Iya, Mas. Tunggu sini, Mas. Monggo.
Waalaikumsalam. Bagus, bagus. Mas Buklas. Imron. Sibuk kamu ya? Iya, Mas. Semua karena ikhtiar Anda. Iya, saya senang kalau Mas Samudra puas dengan pekerjaan saya. Alhamdulillah. Ya. Nggak banyak yang bisa dilihat di sini. Mungkin Anda ingin kembali ke apartemen. Saya sudah siapkan simulasi pengeboman di komputer. Silakan. Iya, Mas. Gambar-gambar di laptop Samudra sudah dihapus. Asik. Huh. Kecuali kamu mengkhianati saya dan ngasih tahu sama Imam Samudra. Tuh, Mas. Saudara-saudaraku, apakah kalian siap berjihad atas nama Allah demi saudara-saudara muslim kita? Walaupun harus menjadi martir. Insyaallah. Pengorbanan kalian yang sangat mulia ini tidak akan terlupakan. Kalian akan dikenang selamanya sebagai prajurit Islam yang sejati. Imran, ini saudara kita. Mereka yang akan bersama kamu. Dan akan menjadi saudara Indonesia yang pertama. Ini Anas. Mudah-mudahan banyak yang akan menyusul kalian. Insyaallah. Saya bangga terhadap kalian. Imron, kamu mau melaporkan sesuatu pada saya? Iya, Mas. Amroji akan berangkat besok malam ke Jawa dan semua bom sudah siap. Bagus. Bawa mereka ke bengkel dan tunjukkan cara meledakannya. Baik. Mas Muklas, iya. Mau ikut? Enggak usah. Saya ingin bicara dulu dengan Samudra. Kamu duluan saja. Iya, Mas. Ayo. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. I found out who she is. Alhamdulillah. Now you have more peace in your heart? Some. Only some? And I think I won't be needing these anymore. Oh. I will remember you in my morning prayer. Isn't it unclean to pray with blood on you? Today Allah will understand. I guess he will. A good day to you, Hana Katrell. I feel right now. So do I. Got a pretty interesting tattoo there. He's Ganesha, the remover of obstacles. Yes, but he seems to be upside down. Yeah. Me and my brother, one day, we both drank too much. Got this tattoo. We could see it at 30 feet. Oh, no. So
So, you got a brother, yeah? How's he? He's at peace. Ada tiga cara meledakkan bom. Dengan menggunakan handphone ini, menekan tombol ini, atau dengan menggunakan timer ini. Jika cara pertama gagal, kita coba cara kedua, ketiga. Kalau semuanya gagal, gimana mas? Ya gak mungkin. Besok malam kamu nyetir mobil ini ya? Nyetir? Iya. Mas, saya gak bisa nyetir. Loh, gak bisa? Gak. Tapi kalau jaraknya pendek dan lurus-lurus aja mah, saya bisa. Jimmy! Ya mas, kamu bisa nyetir mobil gak? Gak bisa mas! Mas Amuda, ya. Ada masalah mas. Apa? Jimmy dan Arasan gak bisa bawa mobil. Ah, tapi Arasan bisa kok. Iya, kalau cuma jarak dekat dan lurus-lurus aja dia bisa. Tapi dia gak bisa ganti persneling atau belok, mas. Gini aja. Kamu yang setir mobil itu sampai Sari Club, biar Arnasan yang meledakannya. Samudra, kamu tidak bisa menjadi seorang prajurit, kecuali kamu sudah bersiap untuk mengorbankan nyawa kamu sendiri. Saya siap. Saya percayakan janji Allah yang akan membawa saya ke surga. Itulah mengapa saya siap meledakkan sendiri bom yang satu lagi di konsulat Amerika. Saya juga siap, mas. Tapi, perubahan yang tiba-tiba ini akan membawa sial. Kita pasti berhasil, jika Allah mengendakinya. Insya Allah, Allah mengendakinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Imran, kamu masih tetap bersama kita kan? Aku akan selalu menuruti semua ucapanmu, kakakku. Tidakkah kamu sadari? Demi kamu, aku akan membawa mobil itu. Lakukan itu demi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر Sami Allahu liman hamida. Allahu akbar. Imran. Iya Mas Amudra. Semuanya baik-baik saja. Sejauh yang saya lihat. Iya mas. Mas, Mas Samudra sudah siap membawa bom ke konsulat Amerika? Ada yang tidak beres mas? Begini, ada sedikit masalah. Oh, banyak yang harus saya kerjakan di sini. Saya harus mengawasi situasi pasca ledakan bom serta akibatnya terhadap kelompok kita. Dan saya harus menyiapkan surat pernyataan kita. Ya sudah, kalau begitu biar saya yang membawanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
banyak kaum muslim yang merasa terpanggil untuk melakukan aksi pembalasan terhadap kebiadaban tentara koalisi negara-negara Nasrani. Jika tentara koalisi tetap bertahan di negara Islam Afghanistan, warga negara Anda akan terus menjadi korban dimanapun mereka berada. Saudara-saudara muslimku, jika kamu tidak membantu dan malah mendukung antek-antek Amerika di negaramu, kamu akan diperlakukan sama seperti kami memperlakukan majikanmu Amerika menindas dan otak dominasi. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kalian akan sangat-sangat menyesal. Oh, my God.
pom papu pom papu karmaham papatmu papu sambawak rahimu ampun dari paksa sawabakil diantara suci. Damailah dunia, damailah, damai, damai. Om Shanti, 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 Om. Thank you.